teman-teman. Kali ini saya akan mereview kolam Om Aan Jo. Di Banjar apa namanya nih Om Aan? Ini di Banjar Mawang, Mawang Kangin. Ya. Puakan. Oh, Puakan. Puakan Taru, Desa Taru. Taru apa cege Payangan nih? Dekatan sih sama Payangan. Oh, dekatan Payangan ya. Okay. Di sebelah udah Payangan itu pohonnya itu udah Payangan. Berarti malam-malam berarti di sini dingin ya? Ya, lumayan dingin. Dingin ya. Oh, 20 derajat. 20 derajat bulan 6-7. Oh, berarti cocok dong untuk keeping koi. Ya, cocok lahap makannya koi. Lahap makannya ya. Oke, okay. Terima kasih ya waktunya di hari Minggu ini saya mengganggu bersama teman-teman. Oke, okay, teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe teman-teman video saya. Saya akan menyajikan konten-konten yang berkualitas tentang ikan koi dan review penghobi. Om Aanjo, kolam ini sudah running berapa tahun sih? Yang untuk kolam yang besar udah 3 tahun. Ya. Sedangkan yang satunya itu baru 2 tahun, 2,5 tahun. Baru 2,5 tahun ya? Ya, ya. Nah, kenapa membedakan antara kolam-kolam ini? Ya, kadang-kadang juga saya pengen keeping polosan, kadang pindah lagi ke Gosangke gitu loh, biar dua punya kolam. Di sana yang kecil bisa diisi polosan. Ya. Nah, yang di kolam utama bisa kita keeping Gosangke. Oh, Gosangke ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Banyak juga ya teman-teman yang nitip ikan di sini ya. Ya ada sih beberapa teman yang nitip juga ikan kancing, ada yang bukan di luar kancing juga ada. Ada ya. Oke, untuk luasan kolam ini dan spek pompa, aerator dan sebagainya dan kedalaman berapa? Bisa dijelaskan? Untuk kolam yang besar itu panjangnya 4,5 ya. 4,5 meter, untuk lebarnya 3 meter. Ya. Semua. Oke. Terus kedalamannya? Kedalamannya kalau di dalam ada 95, ya. Di luarnya ada ya kurang lah lagi 5 cm. Oh iya ya. Posisinya gini di dalam. Oh, cekung dia ya. Oke, berarti lebih dulu kolam yang besar ya daripada yang kecil ya? Sebenarnya itu duluan yang kecil. Cuma dulu pendek. Ya. Dulu peliharanya juga enggak. Oh, sebenarnya saya udah lama pelihara ikan dari saya SMP. Ya. Tapi kolamnya masih kecil, enggak ada koinya, baru komet ya, yang kayak gitu, yang ikan-ikan hias biasa. Oh, ya. Sekarang mulai fokus koinya tahun berapa tuh? 2018 atau 19 kalau enggak salah. Itu kena racun juga saya dari teman musik juga. Oh, Odi. Iya, Odi Indra yang racun ya. Wah, wow, Odi Indra nonton nih. Saya pernah ngeliput kok di Odi Indra. Oh, iya. Tahun 2020 kalau nggak salah. Oh, 2020 ya. Oke, okay. Om, dengan air sedingin ini, yang Om rasakan, apa namanya, dengan manfaatnya apa, Om? Manfaatnya, koi itu lahap makannya. Ya. Lebih grow-nya juga dapat. Ya. Kualitas skin juga bagus. Kekurangannya ya kalau musim sekarang ini bulan 6-7 ini dinginnya keterlaluan kan. Ya, nggak berani push pakan maksimal. Belum berani push pakan. Oh, itu ya. Iya, itu dia sih kekurangan. Nah, untuk irigasi atau air di sini PDAM apa air swadaya? Air swadaya kelompok di sini dari air pegunungan langsung. Oh, berarti bayarnya paling 10.000 20.000? Enggak bayar sih. Enggak bayar, teman-teman. Wah, gratis di sini ya, airnya. Air melimpah enggak jadi problem di sini ya. Oke, nah selanjutnya Om Aanjo. Filternya ini saya lihat 50% dari kolam. Pertimbangannya pertama apa dan sekaligus media filternya apa aja? Untuk filter saya bikin besar supaya dulu sih biar pas lah si makan ya. Biar kualitas air juga bagus ya. Kalau untuk media sih saya ada jarum layar, ada lampu crown wister, ada crystal mill juga dikit, sama apa oyster juga ada di oyster shell ya. Oke. Untuk kristal sionya berapa, Pok? Cuma satu pok. Satu pok. Udah sisanya udah batu apung aja. Batu apung ya. Oke. Berarti banyak ya untuk media filternya habis ini ya. Ya lumayan sih. Sampai satu pickup.
Iya. Batu apungnya? Enggak, satu totalnya dari jaring layan. Oh iya. Ada ya. Untuk pengerjaan kolam ini sendiri berapa lama? Ini dulu dikerjain bapak saya, betul. Oh iya iya iya. Dikerjain bapak saya sendiri. Saya cuma bantu. Ya, cuma bantu. Bilangin Pak giniin giniin. Dia yang kerja, saya yang desain. Oh, gitu. Semuanya nih ya. Iya, semua sama ini juga. Semua sendiri bapaknya itu. Oke. Tadi untuk pos bakarnya berapa kali? Kalau untuk bulan ini sih belum berani push. Biasanya saya 5 sampai 6 sampai 7 kali lah. Ya. Kalau di cuaca bagus. Kalau untuk bulan ini paling 3 kali aja. Oke. Nah, populasi sekarang di kolam besar ada sekitar 10 ekor apa 9? Berapa ya? 8 9 itu. Iya, iya, iya. Kalau di kolam kecil yang gede-gede? Kolam kecil ada 6 ekoran, sekarang 7 mungkin. Tujuh. Om juga lelang-lelang ya, kalau bosan lelang lagi, ya, beli lagi. Kadang gitu. Juga bantu teman om lelangnya. Oh, teman-teman, saya ngasih tips ya, agar nggak jenuh main koi, memang harus ada dilepas, harus beli lagi, ya, berburu lagi. Nggak dah jenuh, ya. Terus dah dia berproses itu ya. Upgrade lah. Ya. Oke, okay. Om Anjo, kita udah 1 tahun nih janjian, baru kali ini terrealisasi ya. Ya awalnya om, mohon maaf sebenarnya, soalnya pas kita janjian ini kadang nggak isi air, kadang pas restart ya, kemudian ini juga masih ada sedikit renovasi juga, masih baik itu taman maupun kolamnya ya, oke. Terus akhirnya ketemu hari ini, ya. Oke, untuk size terbesarnya yang om rekor pernah bisa cetak kolam ini size berapa sih? Di sini size 75 om dulu, ada cagowi. Laku tuh ya? Iya udah laku. Siapa ngambil? Kayaknya siapa lupa sih? Iya, pokoknya dari Jawa dah. Iya, berapa laku dulu? Sampai 10? Itu 11 juta sekalian sama ada sih karasi 2 ekor kecil-kecil om. Oh, itu ya? Oh, tapi pedagang Bali juga yang ngambil ya? Iya, Bali juga. Oke, saya tahu. Lupa ya namanya. Oke. Nah, suka duka yang pernah om alami selama bermain koi ini apa aja om? Untuk suka dukanya sih, kalau duka apa suka dulu nih? Suka dulu deh. Untuk sukanya, ketika saya keeping itu dari kecil, saya 5 cm dan itu ikannya itu besar, jadi bagus itu saya di sana bahagianya. Iya, bahagia ya. Kepuasan. Iya, kepuasan sendiri di sana. Di samping itu juga laku pasti mahal. Iya, laku juga mahal. Untuk kemudian untuk dukanya itu sih, ketika kita sayang banget sama ikannya itu kadang loncat atau mati gitu. Aduh, laku. Iya, ini laku sih. Nah, itu bagian dari sukanya itu. Itu ya. Iya. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman pemula nih agar semangat lagi, agar bergeliat lagi dunia perkoian, khususnya di Bali? Iya, pesan dari saya sih tetap meskipun pemula ya, kita tetap jaga kualitas, teliti ngambil ikan. Dari genetik dulu kita tanyakan harus yang jelas. Tetap semangat pokoknya untuk para pemula. Nanti kalau ada yang mau memang serius buat kolam, nanti saya siap ngasih ikannya. Nice. Joss. Oke. Halo teman-teman. Oke. Ini nih kipingan gue sankinya ada berapa? Berapa ekor? 9 atau 10 ekor nih teman-teman. Jadi size-nya agak gede teman-teman, dan kecil, ada gede. Itu kiping-kiping kontes semuanya. Nah, ini pakannya depret teman-teman. Depret, jadi nggak boleh digabung nih. Nah, untuk kolosan yang gede-gede di sini ada. Oke, ini. Oke, ini. 9 ekor di sini, teman-teman. Oke, jadi kolam ini full apa namanya? Chamber. Ada 50% nih jadi chamber, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman, 50% dari chamber nih. Jadi chamber. Kuakunya pantas merah-merah, teman-teman.
bagus-bagus bodinya. Dipus depret sama JPD, guys. Dipus depret sama JPD ini ya. Itu KC, koakunya KC, tanco koakunya semuanya KC, teman-teman, termasuk Sanke. Ini ya. Nah, kita lihat akan kolamnya yang di belakang, teman-teman. Ini kolam, ini gaya batunya sebenarnya, guys. Oke, hari Minggu, sorry ya ganggu. Enggak ke gereja. Udah pulang, sorry ya ganggu ya. Nah, ini teman-teman, nah ini kolamnya isi ornamen-ornamen batu-batuan. Nah, ini guys. Nah, ini yang gede-gede ini omahan ya. Oke, ini yang gede-gede ini. Jadi kalau dipus depret teman-teman, polosan tuh bocor ya takutnya. Nah, termasuk siro pun saya rasa ini kena, sempat kena depret nih. Ya, sempat kena depret, jadi agak bocor teman-teman. Ini nggak boleh tuh. Anti emang polosan tuh dengan depret teman-teman. Bagus nih. Udah berapa lama jalan nih kolamnya? Wih, bagus ya. Kolamnya ini baru 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Oh, awal-awal COVID. Yang atas 3 tahun. Kok ini baru berarti ya? Gede-gede ini teman-teman. Pertama di sini sih cuma nenek dulu. Ya. Nenek sekarang di kolam. Oh, ya. Nggak dijual nih. Kalau ada teman-teman yang minat nih. Nanti nomor WA-nya Om Anjo nanti saya lampirkan di deskripsi video ya. Jangan takut teman-teman. Nanti bisa dibantu kok karantina. Biasanya kan untuk pengiriman luar provinsi itu bisa dibantu kok karantinanya. Enggak ruwet kok. Oke. Ini ya teman-teman. Ini khusus polosan. Nanti kita berbincang singkat dengan Anjo. Ini khusus apa namanya polosan. Ini ada patung-patung khas Bali, guys. Oke. Ini kita naik. Nah, ini lagi treatment teman-teman, naikin warna. Jadi di pos pakan color. Nah, Sankey-nya tuh bagus, Om. Dari mana tuh? Sakai. Sakai import. Soalnya? Soalnya lokal. Lokal. Kuaku-kuakunya? Kuakunya ada Maruyama. Ya. Ada Majestic Boyfa. Ya. Ada Hishiru. Ya. Ada Saito. Ya. Itu aja ya. Om sering ngebet di Jawa berarti ya? Kebetulan yang ngebetin ini ada teman yang ngebetin. Oh, teman yang ngebetin ya. Terus yang gede tanco tuh? Tanconya itu kaki kali mikon. Pak polisi. Polisi? Yang tugas di luar ya? Iya, di Sulawesi kayaknya. Lu pernah belikan sama saya tapi nggak jodoh teman-teman. Aeromonas saya balikin uangnya. Serius om. Oke, bagus tuh. Udah size berapa kok tanco kuakunya? Bisa size 50 dong? 60? Kayaknya ya. Berapa bulan lagi penilaian? Agustus 2 bulan ya, 60 BU. Ya 55 up 60 BU lah ya. Dapatnya dari size berapa nih? Dari size 30-an. Kencang memang keepingnya untuk selain polosan ya. Oke. Ini ya guys ya. Isinya untuk biar enggak ada pertanyaan lagi teman-teman, apa sih pakannya? Untuk grow-nya CKK ininya depret ya. Saya enggak di endorse oleh kedua ini teman-teman. Biar enggak ada pertanyaan lagi di Instagram dan di gini saya. Di WA. Bagus om, gini ya, saya suka tanconya ya, tapi harganya juga bagus tuh. Mudah-mudahan dapat ya om ya.